Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samii'il minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'sara sababa man istata'a minkumul ba'ah. Al-hadits. Wa qala bi sirri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, kita mari panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam kita berikan kepada junjungan kita yang besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini yang terhormat Bapak Ustadz yang memberikan waktu kepada saya untuk memberikan atau untuk menyerahkan anak saya dari Bandung ke dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Maaf saya ini bahasa Indonesianya apa rada apa itu? Rada kaku. Biasanya saya bahasa Sunda, tapi saya sini udah berbicara ada jubir dari Padang nih, insyaallah. Jadi saya akan menyerahkan ini anak saya yang bernama Lisna Siti Wati Pusela dari Bandung ke sini. Biasanya saya memasrahkan yang paling pertama saya akan memberikan untuk silaturahmi ke dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Semoga silaturahmi saya diterima oleh orang Jawa Tengah di sini. Dikarenakan silaturahmi biasa kalau orang Sunda silaturahminya kebanyakannya mangga gitu biasanya ya. Jadi kalau kata orang apa itu kata orang Padang bukan mangga ini kan melon gitu ya gitu. Biasanya gitu. Jadi, yang pertama saya itu silaturahmi, yang kedua saya itu kan silaturahmi ya udah insyaallah saya dari Bandung. Dari Bandung Jawa Barat tidak membawa apa-apa, cuman bawa becaknya doang pak, nggak bawa ATM-nya, ATM-nya udah ada di sini. Biasanya ATM yang datang ini kan yang datang itu BCA, jadi saya bawa BCA dari Bandung ke sini, insyaallah BCA-nya udah ada di sini. Alhamdulillah sekarang udah sah, bisa dicek dicoba. Tapi kalau dicoba sekarang itu masih banyak teman-teman semua dan banyak sih semua orang itu. Iya pasti banyak tamu. Nanti ada yang melihat gitu ya. Jadi saya itu alhamdulillah sudah membawa ke sini. Dan alhamdulillah sudah sah menurut agama dan dari agama di negara. Biarpun SIM-nya belum keterima. SIM-nya itu baru ditandatangani tapi SIM-nya belum dipegang gitu ya kelihatannya. Biasanya kalau pengantin pria dan wanita kalau SIM-nya udah ada biasanya langsung dipegang langsung bawa biasanya SIM-nya gitu ya. Jadi sekarang itu hampir sama dengan membeli motor juga tidak keterima langsung apa STNK-nya tidak gitu sekarang sama juga kalau di sini juga sama nikah di sini nggak keterima STNK-nya dan SIM-nya nggak keterima gitu ya. Yang seterusnya saya minta maaf kepada semua keluarga Bapak Sumanto. Oh, Caswanto. Maaf. Enggak tahu namanya. Saya minta maaf kepada Bapak Caswanto udah merepotkan semua keluarga semuanya merepotkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini dan kita kaganengan kalau bahasa Sunda mah kitunya. Kalau bahasa Sunda mah pun kaganengan ke orang dia, ke orang sini gitu. Jadi maaf yang sebesar-besarnya. Saya nitip ini anak saya yang bernama Lisna Setiwati Pusela. Insya Allah dititipin kepada suaminya. Kalau istri dibawa kemana aja gak apa-apa katanya gitu ya. Jadi saya titip kepada emas nih. Nanti kan di Jawa itu kebanyakannya emas insya Allah. Kalau di Jawa Barat emasnya gak ada. Kalau di Jawa Barat belum ada waktu lahir punya emas. Gak ada. Kalau di Jawa lahir juga menjadi emas gitu ya. Alhamdulillah kalau orang Jawa. Jadi orang Jawa Barat saya alhamdulillah besar hati dikarenakan
menang emas nih, mencari emas ke sana ke sini gak ada. Alhamdulillah Ilis ini udah punya emas sekarang. Harus dipusti-pusti dengan sebaik-baiknya ya. Tapi saya titip ya sedikit-sedikit. Nanti kan rumah tangga itu banyak rintangannya, banyak itu, banyak ini. Sekarang kan misalnya mertua itu baik, orang tua itu baik, tetangga itu baik, aduh hadiatullah semuanya itu baik semuanya. Ya sekarang, nanti sehari dua hari ada godaannya dari orang tua, dari sana, dari sini, pasti bakal ada godaannya. Harus kuat goda itu. Dan harus ingat perjalanan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah itu bukan sebentar. Kalau itu banyak istirahat, pasti 10 jam ya kemarin itu ya. 10 jam sampai sini, alhamdulillah dengan ada keselamatan. Jadi selamat sampai tujuan. Itu 10 jam. Itu harus ingat itu. Tujuan. Apa itu ya? Harus ingat perjuangannya jauh sekali gitu ya. Biarpun rumit sebelumnya, semoga kedepannya lancar dengan sebaik-baiknya. Dan semoga rumah tangganya ini Ilis dan Asrofi dengan Lisnawati langgeng menjadi rumah tangga sakinah mawadah warohmah. Hadirin semuanya, saya ini gak bisa panjang-panjang dikarenakan bahasa Indonesia itu kaku mengatakan bahasa Indonesia. Mohon maaf kepada Pak Ustadz yang ada di sini, tapi saya sekali lagi cuman titip nih Ilis kepada suaminya dan kepada keluarganya yang ada di sini, silakan mau dibawa kemana saja, yang penting bagus dari agama dan dari agama, dan semoga mempunyai turunan yang berguna nusa bangsa dan negara gitu ya. Semoga mempunyai turunan yang soleh dan solihah, bisa membimbing kepada orang tuanya dan kakek dan semuanya, bisa membawa dari dunia sampai akhirat nanti. Halin semuanya, ditutup saya segini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jami'a bainakum fi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kawulijengan soho kasarasan ugi kabagian mugi kasariro dumateng panjenengan sedaya lan kula. Saya terjemahkan, mudah-mudahan keberkahan, kesehatan dan juga kebahagiaan ada pada panjenengan Bapak Ibu semuanya dan saya, utamanya kepada mempelai berdua. Saya pakai bahasa Indonesia Bapak, karena tadi yang pasrah juga pakai bahasa Indonesia. Ingkang saya hormati Bapak atau Ustadz Suhriman, dan juga yang saya hormati utamanya dari besan kami, yaitu Ibu EN dan juga keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia serta nikmatnya yang pada siang hari ini kita bisa bertemu di temu wireng ini dalam rangka ijab kabul, dilanjutkan dengan upacara resepsi pernikahan putra putri temanten kami Muhammad Asrofi dengan Lisna Sitiwati Pusila yang sudah diijabkan atau ijab kabul pada hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar,
yaitu pada tanggal 13 Juni 2019 jam 9 tadi pagi. Alhamdulillah, kami hanya mohon doa kepada Bapak dan Ibu semuanya yang hadir, mudah-mudahan pengantin berdua ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pengantin dan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kawula hormati Ustadz Suhirman sebagai wakil dari besan kami Ibu EN beserta keluarga, yang pertama saya terima kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, rombongan besan dari Bandung, dengan senang hati, dengan rela dan dengan ikhlas. Walaupun kondisi kami di Temuwireng ini seperti ini, oleh karena itu kami mohon dengan sangat panjenengan Ibu Bapak besan kami untuk bisa lebih bersenang hati di sini. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penerimaan kami selaku besan di Temuwireng ini, keluarga di Temuwireng ini, banyak kekurangan, keterbatasan dan juga kesalahan menerima kami, menerima panjenengan semua di sini karena fasilitasnya seperti ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga, kami mohon dengan sangat kepada rombongan besan dari Bandung untuk bisa mengikuti resepsi pengantin pada hari ini sampai selesainya resepsi pada hari ini. Akan tetapi setelah selesai resepsi pada hari ini, kemudian rombongan besan nanti akan minta izin untuk pamit pulang. Kami tidak bisa ngundeli, dalam bahasa Jawa tidak bisa memaksa karena memang kebutuhan dan juga barangkali karena kondisi kesehatan masing-masing atau rombongan. Kami hanya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sepulangnya dari Temuwireng ini atau Malang ini sampai Bandung itu selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang lancar, sehat dan nyaman sehingga sampai di rumah itu tidak ada kekurangan suatu apapun. Tetap terjaga kesehatannya. Yang selanjutnya, kami selaku keluarga besar dari Bapak Caswanto dan Tarmini di Pemalang ini memohon dengan sangat kepada keluarga besan kami Ibu EN untuk selalu menjaga keluarga, bersilaturahmi, menyambung persaudaraan sehingga setelah selesainya acara resepsi ini itu tetap tersambung dengan baik. Jadi tidak ada kata-kata pisah, tetapi selalu tersambung dalam satu keluarga besar, yaitu antara keluarga Bapak Caswanto dan keluarga Ibu EN, keluarga besar Ibu EN, sehingga selalu terbentuk sebuah keluarga yang rukun, yang tentram, sehingga bisa dicontoh oleh pengantin berdua ini untuk menjadi keluarga yang selalu rukun, bahagia. Terakhir, dengan dipasrahkannya pengantin putri kepada kami, maka dengan ini saya atas nama yang dituakan, atas nama Pak Caswanto sekeluarga, menerima pengantin putri dengan senang hati sebagai bagian dari keluarga kami, yaitu keluarga Bapak Caswanto. Apapun adanya, bahwa ini adalah merupakan
anak kami. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa ada yang kurang, apa barangkali ada yang kurang dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.